Gila, ini apaan ini kayak boyband ubur-ubur begini gayanya. Apaan sih? Joget dayung kayak Bapak Presiden Jokowi. Oh, sorry. Tapi aku tuh gak mau yang itu. Aku gak apa-apa sih jadi viral program ini. Tapi kalau viralnya kayak begini aku malu loh. Kenapa? Ini masukin lagi ke gudang dong, tolong dong. Ayo masuk lagi. Oke, silakan kembali. Terima kasih Lala Huta. Tepukin aja, tapi dikit aja tepukin ya. Gila, boleh aja jadi viral, tapi viralnya gak kayak gitu juga ya. Selamat pagi semua. Bicara soal viral, ada foto yang selain foto kemarin Jojo buka baju ya. Sekarang ada foto ini yang aku senang banget ngelihatnya dan saya rasa semua rakyat Indonesia juga senang banget ngelihatnya. Ini yang terjadi di Asian Games beberapa waktu kemarin ini ya. Coba kasih lihat fotonya. Citreng, mana fotonya? Mana fotonya? Mana fotonya? Nah, ini dia. Mana fotonya? Ini kemarin foto. Lihat dong. Wow. Ini dia nih. Ini foto Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo Subianto juga. Jadi, Hanifan Yudani ini kan atlet pencak silat. Dia ini menjadi atlet pencak silat yang ke 13 ya, yang ke-13 yang kemarin berhasil mendapat emas untuk Indonesia ya. Hanif ini pas menang dapat emas, langsung naik ke atas, kasih pelukan kepada Pak Prabowo selaku Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, ya kan? Kepada Bapak Presiden juga, lalu Hanif merangkul dua-duanya, dan bertiga mereka berpelukan, harusnya kan kayak begitu Indonesia. Jadi ini medali emas yang dipersembahkan oleh Hanif ini merupakan medali emas yang ke-29 untuk Indonesia. Pencaksilat berhasil mendapatkan kalau nggak salah 14 apa 13? 14 ya? Iya banyak. 14 medali emas kan? Keren banget. Hanif mengalahkan atlet pencaksilat asal Vietnam setelah Hanifan Yudani Kusumah berhasil meraih medali emas sebagai selebrasi. Dia langsung naik ke tribun penonton di mana Bapak Jokowi, Bapak Prabowo juga ada di situ. Langsung mereka berpelukan dan disitulah rakyat Indonesia semuanya di Indonesia, di luar Indonesia bukan cuma ngelihat emasnya aja, ngelihat bahwa ternyata menjadi baik, menjadi saling sayang itu indah sekali, iya kan? Jadi kayaknya menurut hemat saya ya sebagai orang Indonesia yang cukup dewasa ya, kadang-kadang kita tuh kan ngomongin orang atau kita bicara tentang dua orang, kita aja yang heboh. Sementara orang-orang yang kita bicarakan itu sesungguhnya mereka biasa aja. Biasa aja. Kali iya kan bisa duduk bareng nonton pencak silat, tapi di sekelilingnya yang heboh, oh begini, 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 yang udah mulai pada ribut. Jadi alangkah baiknya kalau mulai sekarang kita juga baik-baik aja. Amin. Ya kan? Berkompetisi dengan sehat. Kayak ini, boyband yang satu ini. Bukan kalian ya, kalau kalian bukan boy band ya, om band is totally different, totally different. Boy band yang satu ini, sempat orang-orang ngomongin, oh si yang satu keluar, mereka bubar, mereka ribut, si yang satu udah sibuk, mereka ini, mereka pasti bubar. Dan mereka sekarang, oh mereka comeback, udah bubar, comeback. Ternyata kayaknya mereka gak pernah bubar deh, mereka baik-baik aja, mereka tetap kerja sama. Memang mereka ada kerjaan di tempat lain juga, tapi mereka tetap bersama. Ada siapa? Ada Smash! Mereka nggak bubar, mereka beranak pinak, mereka jadi banyak. Iya, mereka kalau diguyur air, mereka memang bertambah gitu ya. Jadi nggak pernah bubar kan? Memang nggak pernah bubar. Kita kan tiap ngomong di sini nggak pernah bubar, memang selalu ada. Tapi terus orang sekarang bilang, oh mereka comeback, comeback, comeback segala macam gitu ya. Nih buktinya, mereka selalu ada di sini. Bisa rumah juga karena ada warga masing-masing kan ya. Jadi apa kabar kalian sih? Baik. Semakin dewasa semakin gimana gitu. Kalian ngikutin Asian Games gak sih? Ikutin. Kemarin juga sempat nonton datang langsung ke GBK. Oh, semua bareng-bareng apa kamu sendiri? Sporty banget Anda. Iya dong. Nonton apa? Nonton swimming sama water polo.
Oh memang olahraga air ya pokoknya ya. Yang lainnya nggak sempat nonton ya. Aku nonton di TV aja. Iya nonton di TV aja maksudnya. Tapi aku pengen tahu, kalian ini kan apa namanya sudah bersama dan kemarin itu merayakan ultah yang ke 8. Angka baik loh 8 itu ya. Kalau aku lihat sih dari dulu pertama kali kalian datang ke sini sampai sekarang kayaknya memang selalu solid ya. Tapi di tahun 2018 ini kemarin sempat mengalami ini nggak? Kalau kita ngelihat dunia politik ya di Indonesia sebut wah hingar bingar apa segala macam. Tapi kalau dari kalian sendiri kan yang satu sempat kerja ke sana ngerjain proyek ini sempat ada apa namanya sempat ada kegaduhan gimana atau kegaduhan. Sebetulnya kalian kalem-kalem aja semakin solid di 8 tahun ini. Kalem-kalem aja. Gak ada. Bahkan gak ada. Mungkin gara-gara kita vakum udah hampir 4 tahun nih teh. Iya, lama jadi ketika loh. Kita balik lagi, jadi kangennya itu jadi lebih aja gitu kayak kayak pengen kayak zaman dulu lagi nih kita gimana caranya ya. Perpisahan gitu. Justru bikin deket gitu ya. Oh, udah gitu lagi ya. Tapi selama 4 tahun vakum itu dalam bicara karya misalnya ya, vakum gitu atau enggak perform atau apa bersama gitu, tapi tetap ketemuan untuk ketemuan main bareng nggak sih, nongkrong bareng gitu nggak sih sesungguhnya? Beberapa ada yang main bareng, masih. Tapi kita kontak by grup chat gitu. Oh, grup chat tetap ada. Grup chat tetap ada. Ada yang masih pekerjaan bareng juga. Ya. Oke. Masih ngerjain project bareng juga, masih ada apa? Jadi nggak pisah selama ini ya. Apa komentar kalian tentang foto yang tadi dilihat? Kenapa kamu gitu? Apa? Kamu deg-degan. Ya nggak apa-apa daripada nggak ada deg-degan sama kamu. Ngapain korea baru. Apa? Ngapain korea baru. Oh iya, nanti mereka akan perform buat kita. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Selama 4 tahun ini pertama kali di TV. Kita oh my God, kita berpelukan. Tadi semuanya. Apa sih, gue kayak ibu-ibu banget. Ibu-ibunya mereka. Tapi, tunggu. Tapi kan kalian kan selalu ada kerjaan masing-masing. Masa sih deg-degan, serius deg-degan? Bercanda apa? Beneran nih? Deg-degan ditanya kayaknya. Dan kalau yang baru kita juga. Ini pertama kali. Karena pertama kali ya kita udah lama gak perform kan. Bareng-bareng. Terus sekarang perform dengan lagu baru. Dengan koreo baru gitu kan. Setelah 4 tahun akhirnya kita bisa bareng-bareng lagi. Iya, Diki bisa jawab. Tanya lagi. Tapi yang bikin deg-degan apa walaupun 4 tahun gak perform atau segala macam, tapi kan sebelumnya kan hampir tiap hari kalian ada tampil. Jadi kan itu kan katanya untuk ngedance itu kan muscle memory aja udah set keluar gitu. Apa sih yang bikin deg-degan? Diki. Karena aku diantara yang lain itu paling lama buat ngafalin koreo. Paling itu. Iya. Oh, sering dimarahin enggak? Jadi makanya sekarang ini tuh sebenarnya lagi mikir, nanti koreonya gimana ya gitu. Kamu belum hafal. Udah dong, sekarang jangan gitu. Tadi semakin deg-degan tau gak sih? Tapi aku kagum juga ya dan heran juga maksudnya ngelihat bahwa kalian tuh masih bisa bilang deg-degan. Padahal kalian kan dulu sebelum 4 tahun vakum ini kan tampil tiap hari segala macam. Dan sekarang selama vakum juga udah masih ngerjain hal-hal yang apa ada urusannya dengan masyarakat luas gitu, dengan orang-orang yang nonton gitu. Tapi masih deg-degan. Oke, kita lihat ya. Oke, gimana kalau aku kasih iklan sekarang jadi kamu bisa latihan sendiri deh. Deg-degan lagi. Oke, tetap di sini ada Smash. Jangan kemana-mana. Ada cinta yang ku rasakan saat bertahan.